ada memungkinkan, ada lukisan, aku hormat, ada lukisan, aku hormat, aku hormat, ada media tulisan, aku kerdekan, aku tulisan, aku kerdekan, ada media tulisan, aku kerdekan, aku hormat lagi-lagi, ada aku hormat. Lagi-lagi melabah hati bermat lagi-lagi. Dua. Kita kembali dengan pukulan nomor dua gila tadi terkena balasan jauh. Lagi-lagi angka pecah buat tuan rumah menjadi 1-0. Ya, 1-0, 1-2-3. Ayunkan tangan bagus sekali ke belakang agak. Lagi-lagi selamat dengan seri dua daripada bila tadi ada rekan rekan, ada lulu di sana sampai masih sama dengan ada Mahyati, gerak cukup. Lagi-lagi tujuan yang sangat cantik diperagakan Mahyati tadi. Lagi-lagi angka satu sama dari hati menurut tak alunkan tangan dalam kebakan melebar disambung sambungan dari pada umum ke belakang ada teman dari hati sana pukul lagi-lagi pukulan seru tadi tidak bisa dihalau para pemain daripada tuan rumah dan angka bertambah 2-1. Iya, 2-1 masih ada waktu menurut ke belakang akan melancarkan serangan lewat pukulan seru. Rupa-rupanya kewalahan teman barisan belakang saudari umut tadi tak angka pertama 3-1. Ya 3-1 masih meriati mendanya ke belakang 1-2-3 ayunkan tangan kabut sepanik melabar sambung selamat dengan aku peninggal sambungnya dari penat Dewi ada meriati sana aku lagi-lagi pukulan depan tadi terdekung oleh Ranjau angka tirang buat tuan rumah 2-3. Dua tiga siapa dia? Luka anggunkan tangan tuan berdekan lagi-lagi ada Mahyati selamat bagus sekali barisan belakang kerepotannya untuk mengambil sepuluh benarnya agak bertambah dua tim kamu 4-2 siapa dia? Berdekan anggunkan tangan tuan berdekan ada tangan berdekan menanggung satu ke belakang kurang sempurna Mahyati mungkin adalahnya licin tadi tidak bisa diantisipasi dengan baik dan angka pertama 3-4 siapa dia Dewi Rukarton ayun rantangan para kodokan kotak Mahyati aku kodokan masih bisa diantisipasi para kodokan selamatkan untuk menemukan satu ada Mahyati disana aku lagi masih bisa tidak ada umum selamatkan ke belakang belakang ada Mahyati lagi-lagi pukulannya bisa dihalau para pemain pukulannya pukulan daripada seri tadi terpenuh oleh Rangga lagi-lagi angka keberuntungan kedua tuan rumah 4-1 siapa dia dari menurut kebelakang 1-2-3 ayunkan tangan bagus sekali lagi-lagi sudah bisa dijangkau bola tadi sempat mencoba bermain angka pertama dua tuan rumah 5-4 mencang lewat ya 5-4 1-2-3 dari ancang-ancang lara dari ayunkan tangan bola kebelakang sahabat menurutnya di sana pukul depan lagi-lagi pukulan daripada Sahira tadi terbunuh oleh Ranjo dan angka pertama 6-4 iya 6-4 masih dari nomor kebelakang 1-2-3 kecantan sudah ada Mahyati aku memori lagi-lagi pukulan tadi tidak bisa dijangkau atau tidak bisa dikembalikan para pemain barisan belakang arah tuan rumah dan angka pertama 5-6 lawan tangan tiga seri ayunkan tangan aku ke ujung ke belakang melebar sabuk selamatkan dari para pemain yang tidak free ke belakang dalam ke depan ada lupa dua lagi umum lagi-lagi bisa disambungkan dari para pemain pukulan yang sedari depan tadi melebar ke luar lapangan.
usah kedua tiga ayunkan tangan ke belakang agak lupa sama angkat kedua rupa rupanya agak menambah berat tuan rumah kebelan saya pesertan satu dua tiga ayunkan tangan lagi-lagi gagal saya pesertan daripada ayun tidak bisa menyeberangkan sikur menambah angka bertambah 6 8 ya 6 8 siapa dia amal mundur ke belakang nomor 10 amal jangan balas santun selamatkan ke lalu sambungkan mulut ke belakang ada amal disana melebar menanti pukul lagi-lagi amal lalu berangkat depan lagi-lagi bisa dihalau selamat bola tarung dari kanan Amel tadi tidak bisa menyeberangkan sedikit gimana angka bertambah 9 6 2 9 6 siapa nomor 1 daripada tuan rumah 1 2 3 ayunkan tangan pada sekali melebar ke 1 selamatkan daripada depan ke belakang ada lulu melebar selamatkan daripada pukulan nomor 1 tadi melebar keluar lapangan atau menitik di luar lapangan dengan angka keberuntungan belakang tangan 7 9 Sahira mundur ke belakang nomor 12 ada orang terdekat angkat kembali selamatkan daripada Lulu masih yang mana Sahira disana angkat kembali lagi pukulan membentuk blocking blocking daripada tuan rumah dan angkat bertambah 8 9 ya baik saudara-saudara kita saksikan bersama di set yang ketiga di mana Sahira mundur ke belakang melancarkan serangan lewat Jonathan angkat saudara kita pukul ke belakang namun dibiarkan bola menitik di garis putri tadi masuk dan angkat diraih buat tuan rumah 10 8 ya 10 8 mundur ke belakang akan melancarkan serangan lewat Jonathan mundur ke belakang namun dibiarkan daripada bila tadi itu siapa seri yang boleh menitik di luar lapangan lagi-lagi angka bertambah 9 10 ya 9 10 bila mundur ke belakang ayunkan tangan 7 sekali ada orang mau pada lulu melebar ke samping selamatkan ke belakang masih bisa dihalau ada Nuriati di sana pukul depan lagi-lagi pukulan depan yang sangat keras tidak bisa diantisipasi atau dihalau para pemain barisan dari pada tabu tadi dan angka bertambah 10 sama ya 10 sama masih bila si jantung ini 1 2 3 ayun dan tangan ada orang yang pada menghangat lebar lebar sana selamatkan si kuning ke belakang ada depan sana aku lihat pukul lagi-lagi masih bisa selamatkan penyelamatan yang tidak bisa menyeberangkan si kulit bunuhan dan numpang lewat di angka 11 10 ya 11 10 masih dapat nomor punggung 2 ya atau 2 ayunkan gagal sebesar pun daripada bila tadi lagi-lagi angka diraih buat tuan rumah 11 sama ya dimana tuan rumah akan melancarkan serangan lewat jauh lakukan sudah benar-benar ada melihat di sana itu ke depan lagi-lagi dibiarkan tadi bola sempat dibuat para pemain daripada tuan rumah dan angka bertambah 12 11 dimana tim tamu ketinggalan dengan satu angka ya ada depan lagi-lagi tidak bisa diselamatkan para pemain daripada tamu dan angka pertama 13 ya 13-11 dimana tuan rumah akan melancarkan serangan lewat sebesarnya 1 2 3 ayunkan tangan ke belakang ada depan sana sampai ke depan Nuriati melebar sana selamatkan dulu ke belakang ada depan sana angkat Nuriati aku lagi lagi bisa dihalau ada Nuriati aku keluar pada depan masih ada pemanda pada tuan rumah anak dari sambungan pada mulut ke belakang masih bisa dikembalikan ada orang terdekat angkat sana ke belakang aku keluar ke belakang masih bisa dihalau ada Nuriati pukul
Bulan Seri tadi tidak bisa dipendung dari para pemanda tuan rumah dan kita bersama Pak 12 juga ia Nuriati menurut ke belakang menggunakan tangan bagus sekali barat mut ke depan maka cuma Uka masuk ke Nuri namun di blok daripada bila tadi ya daripada Seri bola tidak bisa menyeberangi dari tanah Bokin-Bokinnya dari tanah Seri tadi dan angka pertama ketika belasama masih Nuriati sepundur ke belakang kalinya namun kontra yang sangat bagus tadi bola putih di luar lapangan lagi-lagi angka keberuntungan buat tuan rumah 14 13 ya tadi yang mundur ke belakang ayam dan orang kuning-kuning ada lebar sang ada lebar tapi dia depan masih lagi-lagi setelah macam yang kurang sempurna dan bola melebar ke luar lapangan angka dirayu buat tim tabu 14 ya 14 depan kuyungkan tangan dan kemampuan angka sudah dibalik pukul ke belakang masih di kandang tersebut ada Nuriati pukul atau tidak pukul lagi-lagi ada dulu penyelamat di sana angka Nuriati pukul lagi rupa-rupanya kewalahan para pemain barisan depan tuan rumah tadi dan angka diraih atau mentang lewat 15-14 ya 15-14 masih depan mundur ke belakang tetap-tetap di kulit kunang ayunkan tangan terus lari ke belakang ada yang mau santai lagi-lagi kurang sempurna Opa untuk menyelamatkan nasi kulit kunang dan angka pertama 16 di mana di angka 16 di menarik kedua tim untuk melaju di angka 16-14 di mana depan akan melancarkan serangan lewat pukulan serta tadi lakukan sudah ada lulu berenang melebar balik pukul lagi-lagi blocking yang kurang sempurna daripada seri tadi dan angka diraih buat tuan rumah 15-16 siapa dia Dewi mundur ke belakang 1-2-3 lara kelirik ayunkan tangan bagus sekali ada orang ke depan ada nomor punggung 10 yang baru masuk ada pada seri selamatkan dan pada Nuriyang di sana ada Wita di sana itu gemuk lagi-lagi pukulan keras membentur blocking tidak bisa terbaca arahnya bola tadi dan angka pertama 16 sama iya 16 sama di mana Dewi mundur ke belakang ayunkan tangan bagus sekali ada orang ke depan ada pemain sari atau belak tepi ada Wita di sana melabah itu gemuk lagi-lagi namun pembalian yang kurang sempurna daripada Amel tadi bola melebar ke luar lapangan dan angka diraih buat tuan rumah tentang lewat 17-16 masih baru 1-2-3 ayunkan tangan bola ke depan melebar selamatkan dari pas bola punggung 12 ada Wita di sana itu gemuk lagi-lagi ragu-ragu dua orang pemain barisan belakang dari para tamu tadi dan angka bertambah 18-16 ya masih dari akan melancarkan serangan lewat saya bisa penuh mundur ke belakang 1-2-3 lara kiri ayunkan tangan ke belakang ada Nuriati di sana penyelamatan yang kurang sempurna nomor punggung 12 dari para Zahira tadi lagi-lagi agak diraih buat tuan rumah 19-16 ya masih dari angkat diri yang ke belakang asal muka nama Zahira tadi ada yang berubah ada Eka itu kelembok ayo satu ke belakang masih bisa dikembalikan ada Mok melebar ada Eka di sana itu kelembok lagi-lagi tidak masih bisa diselamatkan bersama bila ada yang berubah ada penuh Eka Eka berarti kurang kalah Mok ada Nuri yang di sana sukur lagi-lagi pukulan walaupun lemah tidak bisa dijangkau para pemain dari tanah tuan rumah tadi dan angka diraih buat tim tamu 17-19 Hey!
banyak kesalahan-kesalahan dibuat daripada Muryati tadi. Lagi-lagi angkat keberuntungan buat tuan rumah amat jadi 28. Siapa dia mundur ke belakang 1, 2, 3 lalu rupa-rupanya. Ya maaf ya para penonton di kanan lalu tadi kewalahan ya. 1, 2, 3 ayunkan tangan tinggi sekali dari mak daripada bila melebar kembali. Selamatkan ke belakang ada lupa di sana. Selamatkan daripada nomor 1 ke belakang ada Nuriyati. Lagi-lagi kurang sempurna. Sampaikan daripada Nuriyati tadi dan angkat diraih buat tuan rumah. 2, 1, 18 masih lalu mundur ke belakang 1, 2, 3 ayunkan tangan bagus sekali ada daripada Nuriyati ada pukul daripada depan namun dibiarkan pukulan tadi menitik di luar lapangan dan angka bertambah 22, 18 ya 22, 18 di mana lalu ayunkan tangan lebar samping ada penyelamat daripada Nuriyati ada orang ke depan ada Ulfa di sana pukul lagi-lagi daripada bila tadi melebar pukulan daripada Sahira tadi melebar keluar lapangan lagi-lagi agak diraih buat tuan rumah 2, 3, 18 masih lulu ayunkan tangan ada orang ke depan ada Nuriyati di sana pukul depan lagi-lagi pukulan depan sangat keras tidak bisa dijangkau tadi dan agak diraih buat tuan tamu 19 2, 3 ya dimana ada pergantian pemain daripada kubu tamu ya nomor 7 siapa dia Mila rupa-rupanya Mila mundur ke belakang ayunkan tangan dorong ke depan daripada Muk tadi pukul Muk ke belakang lagi-lagi dibiarkan bola menitik di luar lapangan dan angka bertambah menjadi 22-3 ya 22-3 masih Mila mundur ke belakang di campung ini akan melancarkan serangan lewat pukulan serbannya dorong ke depan ada Ulfa di sana pukul lagi-lagi bisa dihalau para pemain daripada Mila pukul depan rupa-rupanya pukulan depan tadi tidak bisa menyeberangkan sekulit puna dan angka keberuntungan buat tuan rumah 24-20 iya 24-20 dimana pun 1-1-2-3 ayunkan tangan